ya, mau baca puisi. Dengerin ya, Atika mau baca puisi. Puisi siapa nih? Ini tentang kamu maksudnya. Ya, pokoknya mah ya puisi aja. Musik, lagu Metallica. So, puisi lagu diiringin musik dong, musikalisasi piano, piano. Puisi. Eh, lagunya gimana? Slow-slow gitu ya? Aja boleh. Teng, teng. Nggak usah, nggak usah. Sosis lo. Terserah pemusik. Wanita, sungguh jelita idaman para pria. Hebatnya dia. Loh. Ini saya lagi menghayati. Jadi gue banyak ketawa, ini emang ada ketawa ya. Ada hahaha, ketawa. Jadi ketawa, sampai selesai. Ikutan. Baru dengar kali puisi ada ketawa. Gitu. Oke, oke. Ini harus hening, harus hening. Harus hening ya, hening. Rewin, rewin. Coba lagi. Wanita, sungguh jelita idaman para pria. Hebatnya dia. Itulah dia. Senyumnya yang menggoda. Tapi hanya dia yang tahu sebenarnya. Keren loh. Aduh, malah tidur loh. Wah, ini penghinaan. Suaranya. Oh iya, suara. Lagi baca puisi tidur. Saya menikmati justru. Suara Anda itu bagaikan angin yang meniup, menghembus ke dalam telinga saya sehingga saya tidak sadar akan ada dunia ini. Tiba-tiba aku terbangun. Aku terbangun dari keterpurukan hati ini. Lo mau ribut sama gue? Puisi itu. Puisi. Puisi. Emang gue gak bisa puisi. Coba. Ketawanya aja enak. Wanita. Sungguh jelita. Makasih. Idaman para pria. Hebatnya dia. Op. Di situ ketawa. Ketawa. Ngedek. Jangan gua kalau sebelum ketawa harus ada rangsangan dulu. Oh gitu. Baru itulah dia. Belum selesai. Senyuman. Masih ada. Kelar. Menggoda sekali. Tapi hanya diri yang tahu sebenarnya. Ribut. Itulah. Lu kayak penontonnya tukul lo.